Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Fauzi bin Yusuf, Pesuruh Jaya PAS Pulau Pinang, yang juga merangkap Adun Sungai Dua Pulau Pinang. Majlis dengan penuh sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis yang diraikan Datuk Saifuddin Abdullah selaku ahli majlis tertinggi Perikatan Nasional, dan juga ahli parlimen Indra Mahkota Pahang. Seterusnya kasih yang berusaha Ustaz Rizwadi Abdul Wahab selaku pengarah operasi UDM Maranto ini. Khususnya Ketua UDM Maranto Abali, seluruh ayatan kuasa UDM Maranto ini, seterusnya para hadirin pegawai keselamatan yang bertugas pada malam ini, seterusnya para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafak ke setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini di dalam siri ceramah sempena dengan kempen PRK Nenggiri Gua Musang Negeri Kelantan ini, yang bermula selepas daripada penamaan calon yang telah pun berlaku kemarin, dan insya-Allah akan terus sampailah kepada hari pembuangan undi. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, berlakunya PRK ini pada hakikatnya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu di UDM Rantau ini juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku seperti mana ketentuannya, dan segala yang tidak ditentu oleh Allah Ta'ala pasti tidak akan berlaku. Maka inilah yang berlaku pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini adalah merupakan di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, kita tak kenal kampung Merantau ni. Inilah dengar semenjak daripada kekosongan kerusi Nenggiri ni diumumkan, baru tahu kata di Gua Musang ni ada satu UDN nama dia Merantau. Saya tanya Menteri Besar Kelantan, saya tanya Merantau ni ada, Merantau ni apa? Apa nama ni? Signifikan dia. Dia kata kemungkinan orang meranti ikut main merantau di sini menjadi Merantau. Tak tahulah. Boleh jadi kot noh. Sebab ini di sini tempat orang kata apa? Dibuka tanah-tanah rancangan di sini. Para hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, Pulau Pinang baru saja selesai PRK Sungai Bakap. Ekoran iaitulah kematian Yang Berhormat Allahyarham Saudara Nur Zamri pada 24 Mei yang lalu, dan pilihan raya Sungai Bakap berlaku pada 6 hari bulan Julai yang lalu, dan keputusan pilihan raya di Sungai Bakap memberikan satu kejutan kepada iaitulah apa nama perkembangan politik di tanah air kita pada hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pilihan raya Sungai Bakap di Pulau Pinang, di mana dalam PRN, dalam pilihan raya yang lalu, di mana penyandang
Allahyarham Saudara Zono Zamri beroleh majoriti sebanyak 1,563 undi. Dan alhamdulillah dalam PRK baru-baru ini, Abang Abidin yang merupakan pengganti kepada beliau yang menang dengan majoriti 4,000 lebih dengan 300 kali ganda undi yang diberikan oleh pengundi-pengundi di Dun Sungai Bakap. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, undi yang melonjak daripada 1,500 lebih kepada 4,000 lebih sudah tentu ada pasal dia. Kenapa ianya berlaku sebegitu? Berlaku swing yang begitu besar. Iaitulah apa nama sokongan mandat yang diberikan oleh rakyat di Sungai Bakap dengan begitu besar sekali. 300 kali ganda. Kita pun terkejut. Dan juga kerajaan negeri dan kerajaan pusat pun terkejut dengan perkembangan yang berlaku itu. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, di Sungai Bakap ada beberapa isu yang menyebabkan rakyat memberi mesej kepada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Di mana kenaikan harga diesel yang telah pun diumumkan oleh kerajaan yang menyebabkan pengundi-pengundi berasa hasil daripada kenaikan diesel itu menyebabkan lonjakan harga barangan berlaku dengan begitu ketara. Ya, diumumkan datangan apa nama ni. Sila. Yang menyebabkan rakyat di Sungai Bakap, terutamanya orang Cina yang naik power drive, yang orang kata apa, menghadapi masalah kenaikan harga dieselnya berlaku lonjakan kenaikan harga barangan dengan begitu ketara sekali. Rakyat Sungai Bakap bagi mesej kepada kerajaan pusat, bagi mesej kepada Putrajaya tentang kenaikan harga diesel yang berlaku pada ketika itu. Tak kira orang Melayu, orang India dan orang Cina, di mana iaitulah penambahan undi yang diberikan oleh masyarakat keluarga Cina, masyarakat Tionghoa sebanyak 10% dan juga lonjakan undi sebanyak 35% daripada masyarakat India. Dan juga iaitu hasil lebihannya itu adalah pengundi-pengundi Melayu yang memberikan mandat kepada Abang Abidin dalam pilihan raya kecil tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kemudian pengundi Cina pula boikot pilihan raya untuk memberikan satu signal kepada pusat supaya mereka jangan sewenang-wenangnya melakukan sesuatu tindakan yang memberikan tekanan kepada masyarakat yang selama ini sedia menghadapi tekanan hasil daripada kenaikan harga barangan yang begitu melambung. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, isu yang berlaku di Sungai Bakap ialah isu air. Isu air di mana air di Sungai Bakap ini, terutamanya di Mukim 5 di Sungai Bakap dan juga di Taman Widuri yang paling ketara sekali, air tak ada. Malam dekat nak tidur baru ada air. Berapa tahun? 6 tahun tuan-tuan. Bila apa nama, dalam Facebook ramai daripada penyokong-penyokong PH kata Pulau Pinang elok dah. Pulau Pinang Negeri Maju. Depa dok condemn ke Kelantan ni ayak keruh lah. Rupa-rupanya ayak keruh kemarin saya tahu. Bila hujan tersumbat air, air keruh lah. Sebab apa? Air ambil daripada punca air. Orang Kelantan lega. Tak payah bayar air mahal. Dapat air yang murah. Padanlah kalau berlaku begitu. Tetapi di Sungai Bakap 6 tahun dah. Pulau Pinang elok dah. Elok kena kat hampa. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, depa peleceh Kelantan, depa peleceh Kedah, depa peleceh beberapa buah negeri yang lain. Mengatakan negeri yang lain munduk, negeri yang diperintah oleh PAS terlama sekali munduk. Kelantan dia kata ayak berkarat, macam-macam lah tomahan-tomahan yang diberikan kepada kerajaan negeri Kelantan. Tapi 6 tahun mereka tak boleh nak selesai isu ataupun krisis air yang berlaku di Sungai Bakap itu.
6 tahun tuan-tuan yang dikasihi sekalian sampai kala ni. Sebab para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, masyarakat dan rakyat Sungai Bakap memberikan signal kepada kerajaan negeri Pulau Pinang tentang iaitulah kelemahan yang tadbir yang dilakukan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, PBA, Perbadanan Berkuasa Air Negeri Pulau Pinang. Pihak Berkuasa Air Negeri Pulau Pinang gagal untuk menangani masalah air negeri Pulau Pinang, terutamanya di Sungai Bakap. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, begitu juga dengan krisis air, kenaikan tarif air sebanyak 200%. Selama 30 tahun tak pernah naik, tiba-tiba naik. Dah diesel naik, air naik 200%. Itu yang menyebabkan rakyat Pulau Pinang marah, kenapa melonjak naik sampai 200%. Kalau naik secara bersasar, naik sikit-sikit, tak apalah, ni naik terus 200%, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Lalu-lalukan ketibaan Tan Sri Anwar Musa ke majlis kita pada malam ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, 200% ini menyebabkan semua rakyat marah, tak kira orang Cina, orang India, orang Melayu, semuanya marah dengan kenaikan tarif air 200% tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, rakyat Pulau Pinang memberi mesej kepada kerajaan ini Pulau Pinang menerusi pilihan raya di Sungai Bakap inilah. Sebab itulah para hadirin yang dikasih sekalian, undi yang diperolehi di Sungai Bakap itu melonjak 300% daripada undi yang diperolehi pada PRN yang lalu. Para hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, di Pulau Pinang juga berlaku satu gangguan air. Bila kerajaan nak repair, nak memperbaiki satu valve air daripada LRA Sungai Dua, mengambil masa dalam lingkungan 4 ke 5 hari. Rakyat dari Pulau Pinang jadi kelang kabut habis. Sebab apa? Sebab air tak ada, bekalan air ni terganggu selama 4 ke 5 hari, yang menyebabkan 15 iaitulah ahli parlimen dan juga ADUN DAP menghantar surat kepada ketua menteri daripada DAP sendiri, membuat satu tekanan tentang iaitulah gangguan bekalan air yang dialami oleh penduduk-penduduk yang mereka wakili. Baru 5 hari dah kelang kabut ni, 6 tahun ni di Sungai Bakap. Mereka buat tak tahu saja pasal apa. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, PBA gagal untuk mengelola ataupun untuk mengatasi masalah gangguan ini. Rakyat ni Pulau Pinang kena beli tong sendiri. Bayangkan kalau rumah 17 tingkat, mereka nak angkut air macam mana? Nak angkut air macam mana? Walaupun ada lift, berapa banyak tong yang diperlukan untuk nak angkut air, nak buat naik air ke atas tu? Tong-tong pula dengan dibeli dengan harga yang mahal. Dan apabila selesai gangguan, tong ni nak pergi tahu mana, nak pergi letak di mana? Tak tahu nak letak di mana. Inilah perkara-perkara inilah yang disuarakan oleh rakyat negeri Pulau Pinang tentang iaitulah PBA dan juga kerajaan negeri Pulau Pinang dalam menangani gangguan bekalan air. 4 hari ke 5 hari pun dah kelang kabut dah. Elok dah perbaik dah pula, pecah pula paip dalam Sungai Perai tu. Paip daripada LRA Sungai Dua, paip utama yang membawa air ke dalam Pulau Pinang. Dan air yang diambil di Sungai Muda, Kedah, Sungai Muda yang asalnya dari Kedah, sebanyak 80% kegunaan air kepada kerajaan dari Pulau Pinang. Maknanya kalau ada masalah air di Sungai Muda, rakyat Pulau Pinang sekali lagi akan menghadapi masalah yang begitu teruk dan begitu parah. Hari ini taman-taman naik, ini mereka nak tambak pulau, nak buat pulau Pulau Pinang, PSI, Penang Silicon Island, nak buat pulau. Sudah tentu memerlukan air, memerlukan sumber air, tetapi mereka tidak peduli. Nampaknya mereka hanyalah mahu kepada pembangunan-pembangunan
tetapi mereka tidak melihat tentang masalah air yang berlaku di negeri Pulau Pinang. Hadirin yang dikasih sekalian, air nak diambil negeri Perak. Negeri Perak pun kemarau, kita tengok dalam surat khabar, tengok apa Tasik Bukit Merah pun orang kata surut air dia. Taman Tasik di Taiping tak pernah kering pun, kering ayak. Kering air. Menunjukkan masalah air ataupun krisis air sedang dialami oleh negeri-negeri di sebelah utara sana. Lalu nak ambil air di sana, kerajaan negeri Perak pun bermasalah. Kerajaan negeri Perak terpaksa kena ambil air di sungai Perak, kena tebuk pula terowong untuk nak ambil air di sungai Perak, nak bawa kepada Tasik, yang membolehkan iaitulah air yang dirawat di Perak dan dijual kepada negeri Pulau Pinang. Kena tunggu 10 tahun lagi apabila kerajaan negeri Kedah tawarkan, iaitulah satu punca air daripada Lubuk Bunta. Dia kata kerajaan negeri Kedah nak politikkan air pula. Kalau dia nak ambil air bersih daripada Perak, kenapa dia tak boleh ambil, tidak boleh membeli air bersih kepada negeri Kedah, sedangkan tak perlu menunggu 10 tahun lagi. Begitulah kita melihat keras kepala je pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Pulau Pinang. Siapa dia yang mengetuai? DAP, tuan-tuan. Baik, itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian, DAP yang merupakan abang besar dalam Pakatan Harapan ni, sekarang ni mereka menunjuk belang mereka. Di Pulau Pinang pun sama, di pada kerajaan pusat pun sama. Dalam isu berkenaan dengan perkeliling Jabatan Kementerian Pendidikan sendiri pun kita melihat bagaimana abang besar ni tunjuk dia apa? Tunjuk dia punya belang dia. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, parti-parti yang bersama dengan DAP dalam Pakatan Harapan, kalau kita beri peluang kepada mereka untuk menang, mereka akan ganyang kita. Mereka akan memberikan tekanan-tekanan yang akhirnya akan menyebabkan kita sendiri menghadapi masalah. Para hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, kita melihat bagaimana dalam promosi video, promosi Georgetown Festival, dia hanyalah mempromosikan kebudayaan masyarakat Cina dan India sahaja. Dia kata dia lupa kepada orang Melayu. Sampai teratu boleh lupa ataupun saja-saja buat lupa. Saya, bagi saya, berdasarkan penelitian saya kepada beberapa isu-isu yang bertalu, yang berlaku, orang kata apa, lebih kurang dalam 2 bulan sekali, kita melihat DAP sengaja menimbulkan sentimen-sentimen seumpama itu dengan tujuan iaitulah untuk membangkitkan Islamofobia kepada masyarakat Cina yang berada di Pulau Pinang. Bila dia berjaya menakut-nakutkan masyarakat Cina, maka masyarakat Cina tak ada lah orang kata apa, tak boleh kena pilih. Untuk maknanya survival masyarakat Cina, mereka terpaksa pilih DAP. Inilah cara DAP kita lihat. Dia timbulkan isu-isu yang orang kata apa, yang membangkitkan kepanasan oleh masyarakat Melayu, terutamanya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dengan pendidikan mereka. Patutlah para hadirin yang dikasih sekalian, dalam isu festival, dalam isu Georgetown Festival tu, video promosi sengaja tak masuk orang Melayu. Sedangkan kewujudan orang Melayu di Pulau Pinang ini, kalau kata ikut Nakhoda Intan pada 1736, lebih awal 50 tahun daripada kedatangan Francis Lai di Pulau Pinang, 1786. Jadi orang Melayu lah yang awalnya duduki. Kalau nak kira daripada tarikh Datuk Keramat, lebih awal lagi daripada kedatangan Nakhoda Nan Intan daripada Sumatera yang membuka pelabuhan di Pulau Pinang itu. Baik, itulah kemudian sejarah ulang alik di antara tanah besar dengan pulau. Bila kedatangan British yang menyebabkan orang-orang yang datang berulang alik antara seberang ke pulau ini dicas sebagai lanun, yang menyebabkan mereka ditangkap dan mereka tidak dapat untuk datang bertandang menziarahi keluarga mereka yang berada di Pulau Pinang. Ini sejarah. Sejarah di mana Georgetown itu sendiri dahulunya namanya Tanjung Penaga. Inilah sejarah yang sepatutnya dibangkit ataupun dipromosikan bersama-sama dalam festival Georgetown itu. Tapi tak ada, saja dia tak buat ya. Menyebabkan orang jadi marah.
para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, itu tak kira lagi iaitulah Penang Silicon Island PSI. Umumkan kedatangan calon kita ke majlis kita pada malam ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kerana cerita memang banyak, tapi oleh kerana kita ada berceramah yang banyak pada malam ini, kita pakat bagi orang sikit beda. Beda kat demo pula lah. Cukuplah sikit sebanyak sebagai mukaddimah. Saya memberikan sedikit berkenaan dengan negeri Pulau Pinang dan isu politik yang ada kaitannya dengan politik di dalam negara kita, Pulau Pinang yang diperintah oleh DAP, yang kita lihat bagaimana umat Islam orang Melayu di sana berada dalam keadaan yang sungguh yang sungguh kata apa, ketinggalan. Para hadirin yang dikasih sekalian, sebab itulah tuan-tuan, alhamdulillah orang negeri ni walaupun dalam keadaan macam ni, kita cemburu sebab apa? Kita tengok ada harta, ada tanah, ada pokok durian, ada pokok kelapa sawit. Orang di Pulau Pinang ni tak ada dah. Rumah pun yang dibina harga dia 300,000 ke atas. 300,000 ke atas ni orang Melayu tak mampu beli. Nak hidup dalam mana orang Melayu ni? Bila pembangunan-pembangunan yang dibuat bukan yang mendatangkan faedah dan kebaikan untuk Melayu, bahkan orang Melayu terpaksa kena cabut lari pergi duduk di Kedah pula lah, pergi beli rumah di Kedah. Bagi yang mampu, yang tak mampu terpaksa duduk sewa di merata tempat. Betulah, kalau nak ikut dari segi pembangunan yang ada di Pulau Pinang sebenarnya, kalau pergi di Komta Langut tu, mana dia? Mana dia kata orang Melayu? Mana dia orang Melayu di situ kita lihat? Tak ada apa lah. Pembangunan yang datang itu bukan memberikan kebaikan dan keuntungan kepada kita secara bersama, sepatutnya secara bersama, tetapi orang lain yang mengaut keuntungannya dan orang Melayu ketinggalan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam PRN yang lalu Pakatan Perikatan Nasional menang sebanyak 11 kerusi, terutamanya di dun-dun Melayu di sebelah seberang ini, dan dua dun di dalam pulau, menunjukkan maknanya orang Melayu memberikan harapan kepada Perikatan Nasional, iaitulah untuk masa depan mereka dan juga generasi yang akan datang. Kita nak mengajak kepada iaitulah di penduduk-penduduk di Maranto ni, marilah sama-sama kita memberikan undi kepada calon kita, Ustaz Rizwadi ni, dalam pilihan raya akan datang ini, supaya beliau akan menjadi wakil kepada tuan-tuan dalam kerajaan negeri Kelantan ini. Dan insya-Allah kesinambungan daripada kerajaan negeri Kelantan ini dapat disampaikan, dan juga suara di sini dapat dibawa ke dalam kerajaan negeri Kelantan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja ucapan saya yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan daripada saya sendiri. Dan saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam.